adanya pengaduan dari seorang wanita yang bekerja yang sebagai honorer bernama Yeni Lubis, yang beralamat Jalan Kelapa 1 Lingkungan 1 Gang Cokro 2 Kelurahan Bagelen, Kecamatan Rambutan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi Sumut. Yeni ini diduga korban penipuan dari anggota DPRD dari Partai Gerindra yang mana akan mencalonkan kembali tahun 2024 ini. Oknum anggota DPRD tersebut bernama Muhammad Hazli Azhari STMST. Hasil dari wawancarai reporter Palapa TV Joni Sikumbang, korban menuturkan bahwa korban diminta 20 juta oleh oknum anggota DPRD tersebut untuk bisa meluluskan mengikuti ujian P3K. Korban tidak memiliki uang sebesar 20 juta yang dimintai oleh oknum anggota DPRD tersebut. Yang anehnya lagi, korban ini TS dari istri oknum tersebut yang bernama Aji Melinda Delinasari SSOS, sama dari Partai Gerindra, juga Dapil Padang Hilir Tebing Tinggi Kota. Korban mengatakan sama Pak Ari sewaktu di rumahnya Pak Ari bahwa korban sedang mengikuti ujian P3K. Di situ Pak Ari berjanji bisa akan membantu meluluskan korban kemudian tanggal 1 November 2023. Pak Ari telepon kepada korban dan meminta uang 20 juta dengan alasan akan berangkat ke Medan. Waktu itu uang korban tidak ada sampai 20 juta, lalu Pak Ari meminta 10 juta aja dulu transfer ke rekening atas nama Pak Ari. Hari itu juga korban menyuruh suaminya mentransfer uang tersebut 10 juta langsung ke rekening Pak Ari sendiri. Namun ternyata korban tidak lulus dari ujian P3K itu, lalu korban menagih janji yang diucapkan Pak Ari tersebut bisa meluluskan ujian tersebut. Korban setiap harinya ke rumah Pak Ari, tetapi Pak Ari selalu mengelak menghindar terus. Sampai dikorbankan mau dilempar oleh istrinya Pak Ari dengan pas bunga yang sekarang caleg juga dari Partai Gerindra. Dengan hati kesal dan kecewa, dikorban akhirnya melaporkan perbuatan Pak Ari tersebut ke Polres Tebing Tinggi. Laporan korban atas dugaan penipuan tersebut tertuang di surat laporan polisi nomor STTLP per B garing 25 garing 1 garing 2024 garing SPKT garing Polres Tebing Tinggi Polda Sumut. Kami sebagai warga Tebing Tinggi meminta APH menindak oknum tersebut yang sesuai undang-undang di negara Republik Indonesia. Juga kepada Bapak DPD Gerindra Provinsi serta DPD Pusat agar menindak dan mengeluarkan dari Partai Gerindra oknum-oknum tersebut yang telah mencoreng nama baik Partai Gerindra. Juga agar tidak ada lagi oknum-oknum nakal yang seperti ini lagi di tubuh Partai Gerindra. Reporter Palapa TV Joni Sikumbang mengabarkan. Besoklah saya usahakan insya Allah pasti Yeni udah pegang kunci. Jadi bahasa dia ini selalu mengiming-imingin aku, ini luar biasa Pak. Luar biasa kali bahasa dia ini. Dia ini selalu berucap tanpa memikirkan dulu atau tanpa membuktikan dulu gitu. Berarti kan kita nilai dia sudah sering mengucapkan iming-iming kepada siapapun ini. Berarti dia ini udah sering berbahasa seperti itu. Kan ala bisa karena biasa, iya kan? Nyatanya yang dibilang dia pun nggak benar semuanya. Terus alamat saya di Bagelen, tepatnya di jalan antara Gang Cokro 2. Nah di sini saya adalah si korban dari panggilannya Pak Ari. Nama aslinya Muhammad Hazli Azhari. Nah di sini saya menjadi korban penipuan atas bisa dibilang bapak itu mengiming-imingin, katanya mau bisa meluluskan saya sebagai P3K, dan kebetulan saya adalah TS-nya untuk Ibu Aji Deliana dari Partai Gerindra. Nah, kebetulan saya di sini adalah TS-nya di daerah Padang Hilir. Nah, untuk itu di sini saya pada saat Pak Ari itu menelpon saya siang hari itu dalam kondisi dadaan ya. Tiba-tiba Bapak itu telpon saya, laporkan saja.